Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada video ini kita sudah memasuki surah Al-Baqarah ayat ke-29. Pada ayat ini kita akan membahas bagaimana cara berhenti pada huruf ta. Simak dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ما في الأرض جميعا. Baris dua di atas ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman untuk waqaf atau berhenti. Kita lanjutkan. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahun sab'a samawat. Di sini kita bertemu dengan huruf ta dan kita akan waqaf atau berhenti pada huruf ta tersebut. Nama hukumnya adalah mahmus. Apa itu mahmus? Yaitu menyisakan desis angin. Jadi bacanya samawat. Ada bunyi desis anginnya. Ada dua huruf yang begini, satu ta dan yang kedua adalah huruf kaf. Jadi ak. Jadi bagaimana berhenti pada huruf ta ini? Yaitu dengan menyisakan bunyi anginnya. Samawat. Kita lanjutkan. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentarnya. Terima kasih.